Hey, ini dia Bang Alibata. Wow. Wah. Buset, langsung dia penempatan chord itu, kunci gitar itu enak sekali caranya, transisinya gitu. Yang coba ku pikirkan aku tak bisa yang jangan hubungiku lagi jadi yang terakhir. Man, what's up? Kembali lagi bersama gua di Dude Channel. Okay, gua ucapkan selamat datang buat lu semua yang baru bergabung ke channel gua ini, yang baru berkunjung ke channel gua dengan cara mensubscribe dulu ya sebelum menonton ke konten gua ini. Okay, pada segmen kali ini gua bakal menyuguhkan reaction tentang yang lagi ngetrennya tuh men, yaitu Bang Alibata. Ini gitaris number one ya, yang ada di Indonesia. Sudah banyak direaction oleh youtuber-youtuber luar gitu, yang musisi-musisi luar gitu ya. Gua bukan musisi, tapi gua penikmat music ya. Oke, langsung saja ini kita lihat performa dari Bang Alibata. Langsung saja kita lihat ini dia, si Bang Alibata cover Young dari Wali. Let's go. Oke, ini dia Bang Alibata. Wow. Wah. Kampret, langsung speechless gue men. Langsung ternganga gitu. Buset. Melodinya tuh keren sekali men. Langsung seperti gitaris Wali band sungguhan men. Wah, langsung saja kita lihat lagi. Keren sekali nih caranya metik gitu. Gue langsung speechless gitu nontonnya men. Jari untuk metik itu men. Buset, langsung dia penempatan chord itu, kunci gitar itu enak sekali caranya, transisinya gitu ya, perpindahan dari chord apa itu dipakai, chord A sepertinya, ke chord G dan C langsung sepertinya itu men. Gua juga masih belajar bermain gitar ya. Ini wah keren banget men, udah pro men, pro player, gitaris handal dari Indonesia men, si Bang Alibata ini. Langsung saja kita dengar lagi sekali. A few moments later. Tuh, lihat men. Kalian perhatikan gak? Tadi sambil metik, sambil nge-track gitu ya, pakai jarinya tuh seakan-akan dia memberikan ketukan gitu ya, sambil ngecereng, sambil ngetuk gitu, pakai 3 jari atau mungkin 4 jari mungkin ke-track gitu caranya. Wah, gigi sekali nih si Bang Alibata. Wah, pantesan ini banyak sekali yang reaction dari musisi luar men, dan mereka terkagum-kagum juga men. Gua aja terkagum dan bangga tentunya. Oke, kita lihat selanjutnya. Tapi bohong. Tuh. Wah. Tuh, ngetrak dia juga men. Dompetmu yang coba ku pikirkan aku tapi sayang, lantas kata kau ku panggil sayang. Sebentar men, itu perpaduan ngejreng dan juga ngetraknya itu ya, ketukannya itu sangat-sangat sangat jenius gitu ya. Dia memainkan imajinasinya itu seakan-akan dia berpenampilan
ikut lah gitu ya dalam grup band Wali gitu ya, seakan-akan dia pentas langsung gitu maksud gua. Wah ini si Bang Ali Bata ini pembawaannya santuy, selu men, selu dia gitu ya. Tapi wah keren banget permainannya men. Langsung kita lihat lagi performanya selanjutnya men. Siapa dirinya? Ada yang lain, jangan hubungiku lagi. Jadi yang terakhir. Oke. Tarik man. Buset, langsung. Perpindahan apa namanya chordnya itu kan dari chord 1 ke chord 2 gitu, keren banget men, santuy gitu, lemes tangannya men. Kalau gua sih main kaku gitu men, karena masih belajar men. Kalau dia sih udah perlu ya, kita nggak bingung gitu ya. Guru ini udah lord dia men, manja ini. Kalau dia ada di tempat gua ini langsung gua belajar men. Oke langsung saja kita lihat lagi. Dum. Oke. Ya. Oke. Sebentar. Reaction dari musisi luar negeri itu loh. Dia menganggap ini cover dari lagu Wali Band yang Young ini. Seperti nadanya mana ya, nadanya Spanyol gitu ya, lagu-lagu Spanyol, lagu-lagu klasik dari Spanyol itu men. Soalnya iramanya itu irama Spanyol banget men. Wah ini musisi dari Indonesia ini kreatif dan juga genius men ya. Banyak sekali musisi luar negeri yang tidak menyangka bahwa dia bisa memadukan gitu ya antara jenis musik luar dengan jenis musik Indonesia ya, makanya mereka speechless gitu, antusias gitu ya, excited dia untuk menyaksikan musisi atau talenta dari Indonesia ini sendiri men. Wah, keren lah ini untuk Bang Ali Bata. Langsung saja kita lihat selanjutnya. Abang mah udah GG ini mah. Wah. Oke, kalau kalian suka jangan lupa kalian like, comment, and share, dan jangan lupa kalian subscribe tentunya ya. Bantu channel gua ini untuk bisa mengedukasi kalian seputaran musik tentunya. Kita sama-sama belajar lah ya. Enjoy. Oke, see you the next time. Nama gua Rida. Sampai jumpa di konten-konten gua selanjutnya. See you the next time and salam mamen. Enjoy. Goodbye. Thank you.